Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya. Bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk dukung saya, untuk di subscribe, like, dan komennya. Dan jika yang sudah berlangganan di channel saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Oke, kali ini saya kedatangan sebuah paket dari Monkiki Store yang ada di Kota Balaraja, Banten. Tentunya sebuah reel pancing. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita unboxing dan kita review isinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Ya, kotaknya. Fishing reel profesional HE. Ini untuk detail model. Untuk size 1000 dia gear ratio 5.2:1, kapasitas lainnya 0,15 180 0,18 160 0,24 100. Untuk model 2000 atau size 2000 gear rasionya tetap sama 5.2:1, line capacity 0,15 muat 200 meter, 0,18 muat 180 meter, 0,28 muat 100 meter. Lanjut untuk yang size 3000 gear rasionya sama 5.2:1. Untuk line capacity 0,18 muat 240, 0,20 muat 200, dan 0,34 muat 100. Untuk size 4000 gear rasionya tetap sama 5.2:1. Untuk line kapasitinya 0,20 muat 240, 0,25 muat 200, 0,37 muat 100. Ini untuk spesifikasinya. Triangle shape high rigid rotor, SDS super drag system, intensive drag power, high strike aluminium handle, handle aluminium with ultra soft handle knob, supreme smooth line lay and rotor. Oke, kita lihat. Seperti ini reelnya. Reel HE 4000. Smooth. Untuk spoolnya ini spool besi. Dan untuk handle-nya aluminium,
busa eva modifikasi seperti ini. Ini belum power handle ya. Untuk harga sendiri rel ini dibanderol dengan harga 100 sampai 150-an ribu tergantung ukuran, tergantung size, size yang 2000 apa 1000 apa 500 apa 4000. Nanti link order saya cantumkan di kolom deskripsi. Bisa diorder di TikTok Shop. Di TikTok Shop lebih enak ordernya, bisa COD langsung, gratis ongkir dan gak ribet. Jangan takut nggak sesuai order di TikTok Shop. Kalau nggak sesuai, kita bisa ajukan komplain tukar barang atau pengembalian dana dengan cara atau dengan syarat catatan kita harus unboxing. Unboxing di video tanpa jeda, maksudnya jangan diputus-putus. Oke, seperti ini reelnya. Nyaring clickernya. Untuk body sendiri kemungkinan terbuat dari grafit. Harganya murah, murah meriah untuk pemula-pemula yang budget-budget anak sekolahan, mending beli reel seperti ini. Nggak perlu mengeluarkan dana yang besar, sudah mendapatkan reel spinning yang cantik. Ini reel spinning ini difungsikan untuk memancing-mancing kolam, mancing galatama, dasaran, dan juga bisa juga untuk casting. Untuk casting ini juga bisa. Coba kita timbang untuk beratnya. Yups, 236 gram. Reelnya berat 236 gram. Ini enggak terlalu berat. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari saya. Bagi yang berminat, jangan lupa untuk cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu, salam strike. Jangan lupa tetap mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.